bertemu lagi dengan saya, Diana Anggraini, masih dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita ketemu pada pertemuan ke-12, materi ke-12. Kita akan membahas mengenai etika bisnis. Capaian pembelajaran kuliah ke-12 ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya etika bisnis. Memahami pentingnya melakukan bisnis secara beretika. Kemudian, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan dengan tepat etika dalam bisnis. Dan yang ketiga adalah mampu membina hubungan dengan stakeholder bisnis dengan mengedepankan etika. Oke, selalu di perkuliahan saya akan saya mulai dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya etika bisnis itu? Oke, silakan dijawab di komen ya. Apa itu etika bisnis? Oke. Lanjut dengan pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa perlu etika dalam melakukan bisnis? Silakan dijawab juga. Yo, yang menjawab akan dapat poin tambahan dari saya. Ya, sampai saya ngomong stop, udah nggak usah dijawab lagi. Oke, stop. Ya, oke, kita bahas satu per satu sekarang. Kita perlu tahu dulu sih sebenarnya apa arti dari etika bisnis itu. Etika bisnis itu merupakan sebuah kode etik perilaku yang berdasar pada nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman dalam menjalankan usaha. Oke, paham ya? Jadi kita bisa tahu sebenarnya etika bisnis itu apa. Ya. Kemudian, dalam etika bisnis itu ada dibahas mengenai tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu tidak hanya bagi seseorang, tapi semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis adalah menjalankan usaha dengan mendapatkan laba yang wajar. Ya, laba yang wajar guna kelangsungan hidup usaha. Dan tanggung jawab itu meliputi lingkungan di mana usaha itu berada dan dijalankan. Kemudian tanggung jawab sosial kepada stakeholder, ya, kepada etika dan hukum yang berlaku. Cullen 2005 mengatakan bahwa sebuah usaha yang tidak dilakukan dengan atau mengabaikan etika biasanya tidak akan mampu bertahan secara panjang. Jadi kita tahu mengapa kita perlu etika, karena adalah terkait dengan keberlangsungan perusahaan. Ya. Etika yang baik tentunya akan mendapatkan nilai dan pandangan yang positif dari konsumennya. Berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik. Baik kepada konsumen internal dengan karyawan, maupun konsumen eksternal dengan konsumen atau masyarakat atau siapapun, pemerintahan misalnya, supplier, distribusi, ya. Sehingga kredibilitas perusahaan atau usaha yang kita lakukan juga akan meningkat. Ya kan, kita kan ingin ini berlangsung, usaha yang kita lakukan memiliki relasi yang baik. Gitu. Dengan memiliki relasi yang baik, maka suasana kerja juga akan menjadi menyenangkan, gitu ya, semakin kondusif, saling support, gitu ya. Dan tentunya akan saling dijaga, akan saling menjaga. Jadi perusahaan itu akan terhindar dari praktek-praktek curang di lingkungannya sendiri.
seperti itu. Nah, ada 10 stakeholder dalam dalam bisnis, ya, stakeholder yang perlu kita jaga, ya, yang perlu kita yang perlu kita bina dengan menggunakan etika yang ada. Yang pertama tentunya adalah konsumen. Sulit loh mendapatkan kepercayaan dari konsumen itu, ya. Jadi ketika teman-teman semua usahanya sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, pertahankan. Apa sih gitu ya, kepercayaan yang baik bagi pelanggan? Yang pertama adalah kelayakan harga misalnya, ya, kelayakan dari harga, jaminan produk, bahwa produk yang kita hasilkan itu baik, bagus, sehat, dan tentunya kejujuran. Nah, kejujuran ini nih ya ranahnya tuh agak-agak gimana gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah karyawan atau pekerja yang bekerja di lingkungan kita. Ya. Pekerja ini penting banget kita jaga loh. Kita jaga hak. Karena apa? Ketika kita penuhi haknya, ketika kita penuhi kebutuhannya, maka proses produksi akan menjadi lancar. Ya kan? Kalau produksi lancar kan enak. Ya. Semua proses yang kita jalankan akan sesuai. Ya, ketika sesuai maka kita dapat meminimalisir kerugian yang ada. Misalnya tidak tepat waktu. Ya kan? Atau apapun lainnya. Kemudian ada investor. Orang yang menanamkan atau organisasi yang menanamkan uangnya gitu ya. Investasinya kepada usaha yang kita lakukan. Misalnya apa? Jaminan pengembalian dana yang sudah dipinjamkan ke kita. Ya kan? Dana maupun investasi gitu yang diberikan pada kegiatan yang usaha yang kita lakukan. Kemudian pemilik dan manajemen. Kaitannya dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ya, sehingga mampu mendatangkan manfaat dan laba. Kemudian supplier atau pemasok bahan. Ya. Tentunya jaminan kelancaran dari suplai barang itu, kewajaran harga barang yang dipasok, ketepatan kita juga dalam proses pembayaran, dan kemudian bersikap adil kepada pemasok lainnya, ya. Kemudian yang keenam adalah organisasi pekerja. Terkait dengan manfaat atau benefit yang diperoleh dari karyawan, ya, selama mereka ada atau berada atau bekerja sama atau membantu usaha yang kita lakukan. Kemudian pemerintah dalam menjamin kelancaran usaha, tentunya kan pemerintah mereka membangun kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, ya. Kemudian ada bank penyandang dana. Bedakan ya bank penyandang dana dengan investor. Kalau investor sifatnya lebih kepada perorangan. Kalaupun organisasi ya mungkin organisasinya gitu ya, tapi bukan dalam bentuk. Kalau bank itu biasanya kita mengajukan pinjaman ke bank. Nah, ini kan juga harus tepat waktu juga. Intinya hampir sama ya, cuman bedanya di objek yang memberikan saja. Kemudian masyarakat. Ya. Terkait dengan pihak yang masyarakat ini bisa konsumen bisa enggak? Kalau konsumen sudah jelas ya tadi ya, di depan ya, di nomor satu. Tapi kalau masyarakat ini, dia kadang-kadang dia nggak beli produk kita. Tapi dia mengamati kehidupan usaha yang kita lakukan. Dan bisa loh mempengaruhi keputusan bisnis yang kita lakukan. Misalnya saya pernah mendapatkan informasi dari teman gitu ya. Bahwa mereka punya bisnis tabung gas. Ya. Tabung gas,
ternyata posisi letak usaha atau tempat usaha mereka itu kanan kirinya tetangga kanan kiri yang tidak diajak berbicara, yang tidak diajak diskusi, dan ternyata ketika usahanya dijalankan tetangga-tetangganya berkeberatan. Karena apa? Mereka merasa bahwa usaha yang dilakukan itu risikonya besar. Gitu. Nah, ini yang maksud saya. Tentunya akan mempengaruhi keputusan bisnisnya dong. Nggak enak loh kita kita melakukan usaha sementara lingkungan kita tidak mendukung. Ya. Kemudian adalah mitra usaha, ya. Relasi usaha atau siapapun yang bekerja sama dengan kegiatan operasional kita. Misalnya kita menaruh produk kita di toko apa, ya itu kan adalah relasinya. Gitu kan ya. Nah, ini harus di apa ya? Menurut saya harus dibina ya. Harus dibina hubungan ini tentunya dengan asas manfaat ya, adil untuk semuanya. Oke. Kita bisa lihat sekarang terkait dengan prinsip-prinsip etika. Ya. Prinsip etika yang pertama adalah kejujuran. Tadi sudah pertama, kejujuran dan sopan santun. Gitu ya. Jujur ini ketika orang sudah tidak jujur maka akan sulit. Kita mengatakan misalnya produk kita, produk minuman kita misalnya 100 mili, ternyata tidak 100 mili. Misalnya cuman 90, mungkin tipis 90. Tapi dampaknya besar bagi konsumen. Atau misalnya biasanya nih ya, kalau ibu-ibu gitu ya, pulang ke pasar, dia beli tadi beli ikan atau beli telur 1 kilo, pas ditimbang di rumah misalnya. Oh ternyata jumlahnya bukan 1 kilo, jumlahnya 750 gram. Nah, besok-besok gue nggak mau beli lagi di sana. Sudah. Kehilangan konsumen, satu konsumen. Padahal kita tidak pernah tahu apakah konsumen itu konsumen potensial atau tidak. Ya kan? Dia pasti akan cari, nggak apa-apa deh lebih mahal sedikit di toko sebelah, tetapi pas timbangannya. Kemudian yang kedua adalah integritas. Menepati janji. Jadi kalau misalnya kita, Mbak, saya mau beli kue, kuenya harus sampai di tempat saya jam 10. Lakukan. Ya, karena kita tidak tahu. Jam 10 itu mau dipakai apa, kita nggak tahu. Jangan sampai kita mengganggu kegiatan konsumen hanya karena menunggu produk yang seharusnya kita antar jam 10, tetapi tidak diantar pada jam tersebut. Ya. Adil kepada semua. Ya, ingat ya, jangan pernah menganggap bahwa orang yang pakaiannya lusuh itu orang yang nggak mampu beli, orang yang miskin, orang nggak punya duit, wah pelanggannya payah misalnya seperti itu. Ya, perlakukan sama, selama mereka mampu atau mau membayar produk kita dengan harga yang sama, maka perlakukan itu secara sama. Kemudian saling menghormati, ya, bertanggung jawab. Dan tentunya prinsip etika yang kalau dari produk kita sendiri adalah kita harus mengejar keunggulan. Ya, mengejar keunggulan dari produk kita. Jadi kita nggak boleh puas dengan satu produk yang sudah ada, tapi kita harus kembangkan terus. Dan juga produk kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai orang membeli produk kita sakit perut. Orang membeli produk kita yang katanya dijanjikan bahwa produknya kuat, ternyata nggak sampai 1 bulan. Atau nggak sampai 1 minggu produknya sudah luntur. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan ya komen di chat ya. Jadi kalau masih nggak ngerti apa, itu nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa saya jawab, nanti akan saya susulkan setelah perkuliahan ini selesai. Gitu ya. Jadi nanti kita akan tetap mencari solusinya ya, kalau bisa ada masalah apa ini kaitannya dengan ini bagaimana dan segala macam ya. Oke, sekarang kita langsung kepada hak dan kewajiban dari konsumen. Jadi kaitannya dengan etika, kaitannya dengan tanggung jawab itu bukan hanya kewajiban dari konsumen tok atau konsumen dari atau produsen saja, tetapi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Oke, kita bahas satu persatu ya tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang kita jual. Ya, jadi jangan sampai suatu saat kita dipermasalahkan karena produk kita nggak bagus, padahal mereka sudah mengeluarkan sejumlah uang ya yang cukup besar ketika mereka membeli produk itu. Kemudian hak untuk konsumen memilih produk sesuai dengan nilai tukarnya dan tentunya dengan kondisi yang dijanjikan. Ya, janji ya, kalau misalnya dengan harga sekian dapatnya sekian, dengan harga 10.000 saya dapat ukuran S. Ternyata dengan 10.000, oh sorry, dengan 10.000 saya dapatnya L. Tapi dengan 10.000 ternyata cuma dapat yang S. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah sepakat, akadnya sudah sepakat, ya sudah dipenuhi. Kalau masih bisa dikomunikasikan, kita kadang-kadang mengalami gini, Mbak, tapi kan saya pernah salah ngasih harga. Komunikasikan. Tapi kalau memang tidak mau, ya nggak bisa. Gitu. Kemarin saya ada ya kejadian teman saya, menimpa teman saya juga seperti itu. Dia akhirnya rugi ya, rugi sekitar 700.000, tapi apa boleh buat, konsumen tidak mau membayar selisih itu. Dia juga menyatakan bahwa ini adalah kesalahan saya, tapi saya sudah mencoba berbicara dengan konsumen, tapi konsumen tidak mau. Ya, resiko harus tanggung. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Makanya dalam produk biasanya ada label ya, ada label-labelnya apa, ada komposisinya apa, kapan expirednya, ya kan? Apakah ada kontraproduktifnya seperti apa? Apakah ada efek ketika mengkonsumsi itu, gitu ya? Karena jangan salah, misalnya saya sebut saja merek, misalnya sirup ABC misalnya, itu kan udah jelas, misalnya tidak boleh untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Memang ada tulisannya, tetapi kecil gitu ya. Apakah salah, Mbak? Enggak, itu kan tetap ya, itu memang kewajiban produsen ya. Nah, kita sebagai konsumen juga harus teliti. Ya, harus teliti melihat informasi itu. Kemudian adalah hak untuk didengar ya, pendapatnya dan keluhannya terkait dengan produk. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam atau jika terjadi akibat ya ekses dari penggunaan produk tersebut. Kemudian hak dan dilayani hak untuk dilayani dan diperlakukan secara adil. Nah, sekarang adalah kewajiban konsumen. Tadi sudah bicara hak, sekarang kita bicara kewajiban. Ya, wajib membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian yang ada di label. Jadi ketika terjadi kesalahan karena tidak mentaati itu, maka produsen tidak bisa digugat. Beretikat baik dalam bertransaksi. Ya, kalau memang sudah beli, sudah deal harganya, dibayar dong, gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar mau makan, udah dimakan, udah habis setengah, baru bilang nggak enak gitu kan. Nah, itu juga tidak fair ya. Membayar sesuai kesepakatan ya, kesepakatannya 10.000, bayar 10.000 ya, tidak boleh minta diskon. Nah, ini juga masalah sensitif, masalah diskon ya. Menurut saya konsumen apalagi kadang-kadang kalau sudah dikenakan, misalnya konsumennya adalah konsumen saudara, konsumen teman baik gitu ya, menurut saya teman yang baik atau saudara yang baik itu justru malah mensupport, tidak meminta diskon gitu ya. Kemudian mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen jika ada. Nah, sekarang kita lihat lagi hak dan kewajiban dari produsen. Kalau tadi sudah konsumen, sekarang produsen. Hak produsen ngapain? Yang pertama adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tentunya terhadap produk yang diperdagangkan. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak baik. Ada emang konsumen yang tidak baik? Banyak. Ya, kemudian hak pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa. Ada ya beberapa kasus, banyak ya terkait dengan sengketa kaitannya dengan bisnis itu juga ada. Kemudian untuk hak mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak melakukan kesalahan. Dan juga adalah hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.
Kemudian kewajiban produsen itu adalah beretikat baik dalam kegiatan usaha, memberikan informasi dan petunjuk yang benar mengenai produk, tidak diskriminatif, ya, menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk, dan memberikan kompensasi ganti rugi jika ada kerugian, ya, atau manfaat yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, undang-undang ini tentunya ya mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman browsing sendiri cari, tetapi antara lain ini saya sebutkan misalnya adalah seharus menjual produk sesuai dengan berat bersih yang dinyatakan dalam etiket. Ingat ya, ada berat bersih atau neto, ada berat kotor atau bruto. Pahami itu. Kemudian harus sesuai dengan ukuran, ya, takaran, timbangan, ya, sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Kemudian mutu, komposisi, proses dan sebagainya, ya, mencantumkan tanggal kadaluarsa, ya, sesuai janji yang tertera di dalam label. Nah, kita sebagai negara mayoritas muslim, tentunya produk yang dihasilkan atau produk yang ditawarkan ada bukan keharusan tapi tuntutan, ya, untuk memproduksi produk secara halal, gitu ya. Jadi, nah, ini harus juga dipasang kalau memang diperlukan. Misalnya ada makanan-makanan yang memang memerlukan sertifikasi halal, maka itu perlu untuk dicantumkan. Kemudian memasang label, ya, memasang label sesuai dengan informasi produk. Kemudian mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada barang misalnya impor, tentunya harus di label ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dilarang memperdagangkan barang rusak dan cacat tanpa informasi. Jadi kalau misalnya barang rusak, cacat dan bekas tapi ada informasinya, boleh dong, Mbak? Boleh. Makanya saya bilang ada kesepakatan antara keduanya. Ya, saya pernah ikut test drive. Test drive itu kan misalnya mobil-mobil baru. Nah, itu sebenarnya mobil baru tapi bekas. Karena apa? Bekas dipakai. Tapi ada yang membeli. Dan mereka yang membeli tahu bahwa barangnya ini sudah tidak sudah pernah diuji cobakan. Nggak apa-apa kan, ada kompensasi harganya, ya. Seperti itu. Kemudian juga dilarang, terutama makanan, dilarang memperdagangkan sediaan formasi pangan yang rusak, tercemar, ya, atau tanpa informasi. Biasanya kalau kita lihat ya di supermarket-supermarket, ya, atau di mana gitu, oh ini diskon 50%, kita kan kadang-kadang suka curiga, kenapa ada diskon 50%? Oh ternyata expirednya tinggal 1-2 bulan lagi. Kalau konsumennya tidak berkeberatan, nggak apa-apa, atau barang yang akan expire dalam 1-2 bulan itu masih bisa digunakan, ya. Oke, ini adalah contoh perilaku yang tidak jujur atau tidak beretika. Yang satu adalah mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Membayar dengan cek kosong, ya kan? Saling menjatuhkan. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan merugikan seperti borak, formalin, gitu ya. Kemudian tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Ya, kemudian tidak mencantumkan tentang informasi produk tersebut, ya, dan banyak lagi kalau teman-teman bisa lihat praktek-praktek perilaku yang tidak jujur dan tidak beretika. Dan yang terakhir adalah apa sih sebenarnya keuntungan dalam menjaga etika ketika kita melakukan ketika berbisnis? Yang pertama adalah bisnis akan maju, ya kan? Kemudian timbul kepercayaan. Ya, timbul persepsi positif, timbul kepercayaan, sehingga citra atau image dari usaha yang kita lakukan juga menjadi tinggi. Kemudian tentunya kita mengharapkan usaha yang kita lakukan akan berkemajuan, akan berkembang terus ke depannya. Ya, karena kalau berkembang terus, maka perolehan laba juga akan meningkat.
ketika perolehan laba akan meningkat, maka usaha yang kita lakukan akan berkesinambungan, gitu ya. Kita harus mikir kan bahwa yang bekerja di usaha yang kita lakukan, pekerja yang ada di usaha yang kita lakukan itu juga memerlukan itu, ya kan? Kemudian saya selalu percaya ketika kita melakukan usaha dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan respon yang baik. Demikian materi hari ini. Terima kasih, salam sehat dan salam Pancasila.